terlebih dahulu. Bakal ada satu inisiasi dari seorang Maul juga membalas pergerakan dari seorang Lim. Tapi lihat Phil datang menjadi karakter depan kali ini cukup berani. Chuck Booster coba untuk di-pop up. Satu tembakan bakal coba dibuka keluar. Berpindah tempat terlebih dahulu. Tapi lihat di arah kejauhan justru ada satu blunder dari seorang Lim. Yang membuat dari seorang Phil harus terjatuh. Agak sedikit sulit untuk bangkit lagi. Namun ampun di sana juga bakal coba dimasukin sama seorang Ras. Di arah belakang rapid dapetin ke arah Etim Dir. Teman-teman dari Boko masih untuk 3 player yang kali ini akan terus memberikan mereka Raf dan juga Kak Gendra. Kali ini akan saling bertemu. Udah ada setup keluar. Clash squad akan terjadi di antara keduanya. Satu Stemi bakal coba di pop up terlebih dahulu. Nampaknya di serang besok akan menahan 3 orang sekaligus. Dengan gagal berani satu jam top surya ternyata berada di area depan. Tidak tidak dari tim Bakan. Namun masnya ada bermain juga bakal coba di pop up terlebih dahulu. Nampaknya dari seorang Azir. Kali ini masih bisa memberikan tekanan ke area Rafaela yang tertinggal di area belakang. Sero juga harus kandas metal sekatanya dia. Cartici! Skill set Suyanya masuk karena 2 orang dan berhasil berbakat beraya Dio. Kali ini menyisakan seorang Beto yang ternyata masih bisa melawan seorang. Tidak bisa! Karena pada tiga buah untuk tim Rocket Sport dan bakal Hai lagi coba untuk menggurup namun udah ada Rush dengan penggunaan dash yang sangat baik sekali. Besto berhasil dihilangkan dan bahkan di sana sudah ada 2 kandidat yang hilang. Legaloten AB tersisa kali ini. Faldodo tidak bisa diselamatkan namun masih ada self revive yang akan langsung coba untuk dipakai tapi nggak bisa dong keburu dikill sama temennya. Atas ya. Sial, kali ini 2 lawan 2 akan segera terjadi pembagian seperti dilakukan. Namun Radio harus tumbang di tangan seorang Legaloten. Kali ini kapten terkuat. Menjadi kill. MBR bertemu dengan tim Kak Gendra. Evos Divine menyusul Dewa United. Di mana posisi mereka cuman kebatas dengan posisi angka 7 dan juga di 8. Dan sekarang Lord. Masih ada Sonia yang aktif di sana. Lord harus segera melakukan kill. Atau dia bakal ke knockdown. Dan bahkan YNZ masih bisa hidup dengan charge boosternya. Langsung coba untuk di-confirm kill. Jarji di sana tidak akan diberikan waktu untuk hidup. Dan bahkan di sana Lord masih bisa hidup dengan adanya self revive. Dan kembali lagi Surya akan langsung memporak-porandakan dari seorang Lord. Namun kali ini duo terlalu kebal. Surya harus coba untuk memanfaatkan tembakannya. Dan kali ini Rock Esports akan langsung coba untuk bersiap atas incoming. Namun sayangnya YNZ di sana akan coba untuk ikut campur dari bagian lower ground. Menembak siapapun yang ada. Dan Pocket Star harus pulang di posisi yang ketiga. Dan bahkan MPR 17 kill masih bisa-bisanya tersisa sendiri. Berhasil mendapatkan kill kembali. Dan YNZ kali ini harus coba untuk melewati 3 player terlebih dahulu. Hero di sana berhasil di take down. Namun MPR dikatakan terlebih dahulu Lord yang berada di bawah jembatan sudah mulai terbaca seorang Kiba langsung dikirim 2 anggota Onyx untuk mengintai 2 player atau 1 player yang berada di bawah jembatan karena Kiba akan menghadapi 2 orang di garis terdepan. Masih ada terlalu battle yang membuat seorang Kiba tidak bisa menggunakan skillnya kali ini. Onyx J alias Kedai juga masih menahan di satu posisi yang coba untuk mengepung posisi dari MBR itu sendiri. Namun lihat ada Kiba yang sudah mulai terjatuh kali ini menyisakan seorang Ray dan juga Kedai yang akan datang memberikan bantuan. Di sisi lain Pop Team harus tumbang untuk ketiga kalinya. Tusun mereka di posisi ke-12. Ada apa Pop? Tapi lihat pertempuran belum usai. Dengan posisi yang sangat dekat, Shiro hampir tumbang di sana. Ada Steffi dan juga Glu yang sangat tepat agar dari tim Big Atron Delta mulai kebingungan agar mereka bisa masuk menuju ke bagian balik dari balik Glu terlebih dahulu. Dan bahkan Big Atron Delta tereliminnya di posisi yang keempat terlebih dahulu, King Kodok. Ya, itu memang jelek banget posisi dari Big Atron Delta. Kita nggak bisa bohong, kemakan zona juga untuk 3 playernya. Harus keluar terlebih dahulu untuk bisa masuk ke para player dari Rocky Sport. Tapi pertempuran kali ini akan segera berlanjut. Jadi buat para survivor yang nanyain min giveaway-nya gimana, tanpa lag ke 5.000 dulu baru giveaway ada. Jadi sekarang kita akan melanjutkan Evil Divine. Harus tumbang dengan adanya penggunaan gerada di posisi ketiga. Namun lihat dari serang abu, siapa untuk memberikan perlawanan. Berayat dia dari luar, tapi lihat tetap melontar dari Sub-13. Berat akan 3 player dari Rock Esports. Dan menutup begitu saja usaha dari Rock Esports.
juga mencoba untuk melakukan upaya tapping kembali dari balik blue wall. Masih belum mendapatkan beberapa target yang pasti. Namun sayangnya Lousy dan North di sana masih belum connect juga. Ray, ini akan menjadi bencana jika tidak kena-kena pelurunya. Dan bahkan di sana sudah tidak memiliki lagi blue wall. Onyx Olympus benar-benar baik. Namun mereka kehilangan seorang Gedai. Gedai hilang, Ray harus berjuang. F juga di sana tersisa sendirian karena memang tim Pokostar akan menjadi third party dari bagian sebelah kiri. Dan Onyx Olympus pulang di hashtag ketiga King Kodok. Masih berlanjut, Torrent belum menyerah. Masih ada dua anggota yang bertahan dan berwai. Sudah mulai terpick off di sisi lain dari seorang Kal juga tidak bisa bertahan. Dua posisi yang terbaca oleh Pokostar langsung dihajar habis. Bisa makan karena Rari kill. Karena sekarang satu granat sudah membuat dari seorang F juga harus kandas. Maal berfokus di sisi atas. Menyambut tembak siapapun burung yang baru datang. Dan siap dari seorang Rex. Sudah pasti akan terjatuh. Langsung di enter, perlu berpikir panjang. Tapi lihat di belakang. Abai cukup mengganggu kali ini. Besto, karena Rapid masih bisa untuk ditumbangkan begitu saja. Bestonya bahkan nyayur banget. Posisinya gak kebaca. Lemparan granat ya dan tiba kalau seorang Rok terus-menerus. Abai juga akan menghilang kali ini. Dan memaksa Ararki Kantor Tumbang nampak di posisi yang ketiga. Rock versus Mob yang akan bertarung dengan jarak dekat. Tapi terkunci pergerakan dari Mob kali ini. Tidak akan bisa kemana-mana. Brian. Lihat, Brian udah mulai datang turun. Menyambut dari belakang. Mob harus kandas. Rock Esports yang kali ini lagi dan lagi.